Presiden La Liga Spanyol, Javier Tebas, memastikan kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid sudah 99%. Kehadiran Mbappe disebut Tebas akan meningkatkan sepak bola Spanyol. Mengetahui Mbappe meninggalkan PSG, ada 99% peluang Mbappe akan tanda tangan kontrak bersama Real Madrid. Tapi, saya tidak tahu apakah Mbappe sudah tanda tangan kontrak, ujar Tebas dikutip dari AS. Meski belum ada pernyataan resmi dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain PSG, Mbappe disebut sudah menyatakan niat cabut dari PSG kepada Presiden Klub Nasser Al-Khelaifi dan berlabuh di Santiago Bernabeu. Tebas menyambut positif kehadiran Mbappe, yang disebutnya sebagai salah satu tiga pemain terbaik di dunia saat ini bersama Jude Bellingham dan Erling Haaland. Tentu ini kabar baik bagi Real Madrid dan sepak bola Spanyol. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia.